Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM Cangan Sabah menyatakan pendirian mahu calon dan parti yang bertanding agar merealisasikan aspirasi anak muda seperti digariskan dalam manifesto masing-masing. Bukan sekadar menggunakan anak muda sebagai taktik untuk memancing undi semata-mata. Yang di-Pertua ABIM Sabah, Muhammad Nur Hilmi Milus menjelaskan pihaknya mahu sebarang pilihan raya yang diadakan selepas ini agar menampilkan muka-muka muda dan baharu. Ini sebagai cerminan jumlah sebenar pengundi muda bawah 40 tahun yang mewakili lebih 40% daripada keseluruhan daftar pemilih. Ialah cakap diri untuk anak muda, tapi yang bertanding pun sama juga orang yang lama juga. Jadi kita tuntut, cuma kita berpesan di kesempatan ini, kita berpesan apabila tuntutan New Deal for Youth itu sudah diungkapkan selepas bertanding nanti, apabila terpilih, minta untuk realisasikanlah apa New Deal untuk Youth itu. Dan hari yang akan datang, kita mesti pastikan 80% itu akan berkurang dan akan berganti. 80% itu bukan yang tua, bukan orang lama, tapi orang muda yang akan bertanding. Beliau ditemui media selepas sesi pertemuan dengan wakil-wakil NGO Belia Sabah di Kota Kinabalu. Pada masa sama, pihaknya akan berunding dengan syarikat penerbangan agar menurunkan harga tambang untuk memudahkan warga Sabah, khususnya golongan belia dan B40, untuk pulang mengundi menerusi inisiatif Pulang Mengundi Sabah. Badan bukan kerajaan NGO Borneo Care, yang juga merupakan rakan kolektif inisiatif Pulang Mengundi Sabah, telah berjaya memproses lebih 100 permohonan anak muda Sabah yang hendak balik mengundi pada PRU Dun Sabah kali ini. Kebanyakannya terdiri daripada mereka yang bekerja di Semenanjung dan di Sarawak.